Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 17 April 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Untuk renungan pada pagi hari ini akan diberi judul, "Kita adalah terang dunia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman tadi, marilah kita terlebih dahulu berdoa, mohon tuntunan hikmat akan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kami datang untuk memohon hikmat dan tuntunan daripada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh mengerti dan memahami ya Tuhan akan firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, hendaknya kita bisa menjadi terang bagi banyak orang dimanapun kita berada. Terang di sini adalah terang yang bercahaya, dan cahaya itu bersinar dan bisa kelihatan. Kekristenan kita harus bisa terlihat nyata dimanapun kita berada. Dan tidak hanya terlihat saat kita hanya ada di dalam gereja saja, tetapi juga di luar gereja. Tingkah laku kita, tutur kata kita, hendaknya terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan itu beda dengan orang lain. Gaya hidup orang Kristen bisa dilihat dari cara berbicara, cara bersikap, cara berpakaian, dan yang lain-lainnya. Dan hendaklah kita tunjukkan baik di rumah, di gereja, ataupun di tempat umum. Karena sudah tegas dinyatakan di dalam Alkitab, kita adalah terang dunia. Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan buat orang lain untuk hidup yang baik dan tentunya untuk hidup yang benar di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari renungan tadi marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain. Kita selalu bisa menjadi contoh teladan yang baik dan juga yang benar melalui tutur kata kita, perbuatan kita, dan lain-lainnya bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan terlebih menjalankan Tuhan akan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi contoh dan teladan buat orang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Inilah kami Tuhan dan inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.